nanti lu kucing lu ntar lu enggak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Awanto Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tips buat kalian yang punya kucing, memelihara kucing, bagaimana biar kucing kita sehat. Itu ternyata ada obatnya, dan obatnya itu murah guys, bisa kita cari gratis di kebun. Apa itu obatnya? Terus ikuti saya ya. Ini dia guys obat kucingnya. Kalau di daerah saya ini namanya daun ontang anting. Nggak tahu di daerah kalian apa namanya ya. Dan ini kucing sangat suka dengan akarnya guys. Jadi kalau kucing dalam jarak paling sekitar 5 meter atau nggak terlalu jauh, itu mencium bau akar ini, akar daun ontang anting ini, dia langsung mendekat dan langsung menjilati akar-akar ini sampai bersih, sampai dia keluar apa dahak-dahak gitu. Jadi akar ini bagus sekali buat kucing yang lagi kena flu, pilek, dan kadang kan suka batuk tuh kucing ya juga, terus apa suka ada bunyi senggor gitu, banyak dahak, itu akan keluar saat menjilati ini. Dan setelah menjilati ini biasanya kucing itu terguling-guling, terus habis itu bergas kembali, sehat kembali kucingnya. Pengen tahu gimana reaksinya kucing menjilati ini akar daun ontang-anting? Terus ikuti saya. Ini dikasih obat tuh. Langsung kulit keluar ingusnya tuh. Ntar lagi dia berapa klepek. Ini lagi dikasih obat pakai daun. Tuh. Tadi mabok. Thank you.
panjang kak. Itu emang kayak gitu mabok. Ini kalau ini ya namanya daun antang anting. Ter. Buat yang belum tahu ya, itu namanya daun anting, pohon anting itu manfaatnya bagi kucing tuh bisa buat obat. Jadi kalau kucing yang batuk atau flu nanti akan keluar lendir-lendirnya. Iya, ntar dulu. Itu udah mulai keluar air liur kucingnya. Thank you.
Lihat guys, kucingnya mulai teler. Ini obat ya. Habis ini kucingnya harus sehat. Sehat nih guys.